Sejak TV dimanapun Anda berada. Kali ini Mei Marsuki kembali hadir bersama Anda di audisi Selebriti Nusantara Season kedua. Nah sekarang ini saya berada di Tekno Mall Kota Manado. Halo Manado, apa kabar? Audisi Selebriti Nusantara 2 kali ini bertempat di Tekno Mega Mall Manado. Para peserta memperlihatkan kemampuan semaksimal mungkin di atas panggung. Sementara itu, para juri dengan penuh perhatian memberikan penilaian berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh panitia. Nah pemirsa, bagaimana aksi-aksi para peserta audisi di Kota Manado? Keren-keren kan? Siapa yang kalian dukung di Kota Manado? Kalau gitu kita intip bersama yuk, siapa nantinya mendapatkan golden ticket menuju Jakarta? Nama saya Felicita Suryani Aprilia Romangan. Juara catwalk. Saya juara satu. Melombakan acara ini untuk mengembangkan bakat saya. Kita lanjut lagi ya. Para peserta audisi dituntut mengeluarkan semua kemampuan agar bisa lolos ke tahap berikutnya. Masih di Tekno Mega Mall Manado. Di sini semua peserta dinilai lebih teliti karena tahap inilah yang menentukan lolos tidaknya peserta ke babak final tingkat nasional di Jakarta. Di sini para peserta audisi dituntut mengeluarkan semua kemampuan agar bisa lolos ke tahap berikutnya. Penilaian peserta audisi di Kota Manado berbeda dengan kota lainnya. Penilaian di Manado dilakukan secara langsung mengumumkan pemenang untuk menuju babak final di Jakarta. Para finalis yang lolos ke babak berikutnya akan diuji kemampuannya dari masing-masing kategori. Pemirsa, sekarang ini waktunya kita berada di penghujung acara. Sedih banget ya, waktunya saya Mei Marsuki pamit undur diri. Dan tetap pantengin channel Jak TV, tunjukkan bakatmu sekarang. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh